Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama Kang BF Channel di sini, dan kali ini kita bakal react nih Diana Angkudinova dari Show Must Go On Round 3. Dia bakalan nyanyi It Is Not Evening Yet Stereo. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita react Diana. Ini efek-efek airnya di bawahnya itu loh, keren banget. Yang pertama, suaranya Diana itu unik banget, sumpah. Yang kedua, itu efek-efek di bawahnya itu ketika Diana jalan terus jadi kristal es. Oh my god. Itu keren banget asli, sumpah. Maui, ya ampun, enak banget. Tunggu. Kalian lihat nggak tadi di bawah itu, di bawah airnya itu kan, itu bawahnya pakai LED ya. Wah, keren banget asli. Tuh, jadi es semua tuh. Ini ya, Diana tuh kalau punya ciri khas karakter suara yang kuat banget. Jadi kalau Diana ngomong dan nyanyi gini, itu tuh kita udah tahu itu tuh Diana. Kuat banget karakternya. Gila, ini tuh suara tuh. Oh my god. Wah. Getaran suaranya itu, timbrenya suaranya milik Diana itu wow. Keren banget, asli. Aku aja nggak bisa kayak gitu. Wah. Ini tuh gimana ya? Dia tuh ngehit nadanya tuh tinggi, tapi tingginya itu menurut aku masih di bawah suara perempuan yang biasanya, tapi bagaimana dia ngehit nadanya itu benar-benar proporsional dan begitu memukau.
ini tuh nadanya susah ya. Dengan ton nada timbre nadanya milik Diana itu nada kayak gini tuh susah asli, tapi kok dia bisa gitu loh. Wow. Dengar enggak? Coba pakai ini. Dia tuh nadanya sekarang lebih ke serak-serak basah gitu. Jurinya, ini juri ya? Apa siapa tuh? Langsung terpukau dengan ngehit nada tingginya Diana. Diana Анкудинова, живой звук. Diana Анкудинова. Wah, keren banget Diana. Aku tuh suka banget karakter suaramu tuh yang husky voice tuh loh. Yang pertama kan deep ya, nadamu itu pertama deep, yang kedua itu ada husky voice-nya itu. Yang ketiga itu nadamu itu gak pernah out of tune. Itu tuh keren banget, sumpah. Menyanyi dengan nada yang selalu tepat, perfect tone, itu susah banget dimiliki oleh penyanyi, dan kamu bisa Diana. You did great, keren banget, aku suka. Dan menurut aku sih salah satu penyanyi yang bisa mengimprovisasi nada dengan karakter suara yang begitu hebat, karakter suara yang begitu kuat, yang bisa membetot hati para penonton. Itu sungguh sebuah karisma yang hebat banget pokoknya. Kamu punya anugerah itu, dan kita semua tahu, kita semua suka, selalu suka sama Diana. Dan udah itu aja reaction aku pada kali ini. Sampai jumpa pada video reaction berikutnya. Bye-bye.